Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga semoga di masa pandemi seperti saat ini sama sekali tidak mengurangi sedikit pun rasa semangat kita untuk terus berproduktif. Oke teman-teman, karena kita masih berada dalam masa pandemi yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online, oleh karena itu Miss Evinda akan mengajak teman-teman semuanya untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada melalui media-media online, sehingga kita tetap bisa belajar bersama, kita bisa berdiskusi bersama dan memecahkan segala masalah yang ada. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam proses pembelajaran kita, agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat. Oke, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih teman-teman, kita bersama-sama sudah membuka pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, seperti biasanya, kita memanfaatkan media online yaitu Classroom, di mana di sana sudah tersedia absen yang teman-teman sudah bisa mengaksesnya melalui Android teman-teman semuanya. Nanti tinggal dicari nama kalian, terus di list daftar kehadiran, seperti itu ya. Dan itu sudah secara otomatis nanti masuk di datanya Miss Evin bahwa teman-teman semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa diisi sesuai dengan tanggal kita, oke? Oke, selanjutnya karena absen akan Miss Evinda buka 1 jam dari sekarang, silakan teman-teman untuk absen diri terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang belum bisa join di Google Meet pada pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga semoga di masa pandemi seperti saat ini sama sekali tidak mengurangi sedikit pun rasa semangat kita untuk terus berproduktif. Oke teman-teman, karena kita masih berada dalam masa pandemi yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online, oleh karena itu Miss Evinda akan mengajak teman-teman semuanya untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada melalui media-media online, sehingga kita tetap bisa belajar bersama, kita bisa berdiskusi bersama dan memecahkan segala masalah yang ada. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam proses pembelajaran kita, agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat. Oke, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih teman-teman, kita bersama-sama sudah membuka pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, seperti biasanya, kita memanfaatkan media online yaitu Classroom, di mana di sana sudah tersedia absen yang teman-teman sudah bisa mengaksesnya melalui Android teman-teman semuanya. Nanti tinggal dicari nama kalian, terus di list daftar kehadiran, seperti itu ya. Dan itu sudah secara otomatis nanti masuk di datanya Miss Evin bahwa teman-teman semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa
diisi sesuai dengan tanggal kita, oke? Oke, selanjutnya karena absen akan Miss Evinda buka 1 jam dari sekarang. Silakan teman-teman untuk absen diri terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang belum bisa join di Google Meet pada pagi hari ini. Oke, alhamdulillah semua teman-teman yang ada dalam kelasnya Miss Evinda pada pagi hari ini sudah selesai melakukan absen dan sudah Miss Evinda cek, ternyata semuanya komplit berjumlah 20 siswa. Alhamdulillah kita tidak memiliki halangan untuk mengikuti pembelajaran kita via daring pada pagi hari ini. Semoga kedepannya teman-teman istiqomah ya untuk selalu komplit 20 siswa seperti ini. Langsung saja tanpa banyak basa-basi ya teman-teman. Selanjutnya, karena kita sudah memasuki bab 2 pada mata pelajaran fikih, yakni bab terkait jihad. Apa itu jihad? Kemudian apa saja macam-macam jihad? Kemudian dasar-dasar jihad dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian cara berjihad yang baik dan benar itu seperti apa dalam Islam? Semuanya sudah Miss Evinda jelaskan dalam video yang sudah bisa teman-teman tonton di YouTube, akun YouTube kelas kita. Oke, karena kemarin sudah Miss Evinda posting di YouTube kelas kita, untuk sekarang teman-teman bisa menonton dengan seksama video yang telah Miss Evinda share. Kemudian nanti setelah ditonton, teman-teman simak dengan seksama. Setelah itu teman-teman membuat resume, membuat ringkasan dari penjelasan yang telah Miss Evinda jelaskan tadi. Setelah itu jangan lupa resume-nya dikumpulkan di Google Classroom yang sudah tersedia dan sudah Miss Evinda buatkan khusus untuk kelas 12. Oke, finally pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Jangan lupa untuk menonton videonya dan juga resume. Setelah itu, nanti resume yang sudah kalian kerjakan, teman-teman bisa mengumpulkannya melalui online, yaitu di Google Classroom yang sudah Miss Evinda sediakan platform untuk pengumpulan tugas khusus kelas ini. Kemudian terkait teman-teman mungkin ada yang muskil dengan pembahasan atau penjelasan yang sudah Miss Evinda share di YouTube, sudah Miss Evinda posting di YouTube, teman-teman bisa menanyakan di grup WhatsApp kelas kita. Kita bisa berdiskusi di sana. Semoga efektif dan efisien. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan juga kemanfaatan untuk sekitar kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa melakukan pembelajaran via offline, secara tatap muka, secara langsung, agar hasil belajar kita lebih maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada Miss Evinda ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Begitu juga tingkah yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. See you, kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bab jihad dan juga membahas tentang resume dari teman-teman yang sudah dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran via daring kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.